Dalam lanskap persenjataan strategis modern, munculnya teknologi baru seringkali mengubah perimbangan kekuatan global. Salah satu inovasi yang masuk kategori ini adalah Avangard, kendaraan luncur hipersonik buatan Rusia yang dirancang untuk menembus pertahanan rudal generasi terbaru secara menyeluruh. Dari spesifikasi teknis, sejarah pengembangan, kelebihannya, alasan mengapa tidak digunakan di Ukraina, hingga dampaknya pada keamanan internasional. Avangard adalah Hypersonic Glide Vehicle, HGV, yang dipasang di atas ICBM, Intercontinental Ballistic Missile. Setelah diluncurkan, ia dilepaskan di luar atmosfer dan kemudian masuk kembali sambil meluncur di lapisan atas atmosfer bumi dengan kecepatan hipersonik. Perbedaan utama dibandingkan hulu ledak ICBM biasa adalah kemampuannya untuk bermanuver secara horizontal dan vertikal dalam penerbangan. Hal ini membuat lintasannya sulit diprediksi radar, sekaligus menyulitkan sistem pertahanan untuk menentukan titik intersepsi. Kecepatan Mach 20 sampai 27, kurang lebih 24.500 sampai 33.000 km per jam. Platform peluncur UR-100 NUTTKH SS-19 Mod 4 dan di masa depan RS-28 Sarmat. Muatan, hulu ledak nuklir hingga plus minus 2 megaton atau muatan konvensional. Material, komposit karbon dan keramik tahan panas hingga sekitar 2000 derajat Celcius. Jangkauan efektif bergantung pada ICBM pembawanya, mampu menjangkau target antar benua. Avangard dirancang untuk mengatasi gesekan udara ekstrim yang terjadi pada kecepatan hipersonik. Lapisan pelindungnya meminimalkan degradasi material akibat panas, sementara desain aerodinamisnya memberikan stabilitas sekaligus kemampuan manuver. Kecepatan ekstrem, waktu tempuh yang sangat singkat memperkecil peluang lawan untuk melakukan intersepsi. Manuver di atmosfer dapat mengubah ketinggian dan arah terbang, menghindari jalur prediktif yang biasanya digunakan pertahanan rudal. Sulit dideteksi, perubahan lintasan membuat algoritma radar kesulitan menghitung titik jatuh. Kekuatan muatan mampu membawa hulu ledak nuklir megaton atau muatan konvensional untuk target strategis. Fleksibilitas platform dapat dipasang pada ICBM yang sudah ada, mempermudah integrasi ke dalam arsenal. Penetrasi pertahanan rudal. Sistem seperti GMD, Aegis, dan THAAD tidak dirancang untuk target bermanuver di kecepatan hipersonik. Efek penangkal tinggi, keberadaan Avangard memaksa negara lawan untuk mempertimbangkan ulang strategi serangan dan pertahanannya. Pengaruh diplomatik menjadi alat tawar dalam perundingan kontrol senjata. Opsi multiskenario dapat digunakan untuk serangan nuklir strategis atau misi konvensional, presisi jarak jauh. Pengembangan Avangard dimulai pada tahun 1990 sebagai respons terhadap program pertahanan rudal AS yang dianggap dapat mengurangi efektivitas arsenal nuklir Rusia. Proyek ini menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pendanaan hingga teknologi material. Pada 2013 sampai 2016, serangkaian uji coba dilakukan dari pangkalan peluncuran di Rusia, menargetkan kawasan Kamchatka. Laporan resmi menyebutkan
semua uji coba sukses, dengan kendaraan mencapai kecepatan dan manuver sesuai spesifikasi. Pada Desember 2018, Presiden Vladimir Putin mengumumkan Avangard siap tempur. Setahun kemudian, unit pertama ditempatkan di Divisi Roket Orenburg, menandai tahap operasional awal. Dalam setiap babak perlombaan teknologi militer, selalu ada senjata yang menjadi simbol perubahan. Avangard bagi Rusia bukan sekadar kendaraan hipersonik, ia adalah pesan strategis yang dikirim ke seluruh dunia. Sebuah pernyataan bahwa batas kecepatan, ketinggian, dan jangkauan sudah bergeser, dan perhitungan pertahanan konvensional mungkin tak lagi cukup. Namun, di balik keunggulan teknisnya, ada pertanyaan yang lebih besar. Apakah teknologi ini akan menjadi penjamin perdamaian melalui deterrence, atau justru memicu siklus eskalasi yang baru? Sejarah seringkali menunjukkan bahwa inovasi militer adalah pedang bermata dua, memberi rasa aman bagi pemiliknya, tapi juga memicu ketakutan bagi lawannya. Dunia kini memasuki era di mana kecepatan, presisi, dan kemampuan manuver di luar atmosfer bukan lagi fiksi ilmiah. Avangard hanyalah salah satu tanda bahwa era itu sudah tiba. Bagaimana kita memanfaatkannya sebagai alat pertahanan atau sebagai ancaman akan menentukan babak berikutnya dalam sejarah keamanan global. Video ini dibuat untuk tujuan edukatif dan analisis semata. Kami tidak memihak pada pihak manapun, tidak mempromosikan kekerasan, dan tidak mendukung perang dalam bentuk apapun. Semua informasi yang disajikan bersumber dari laporan terbuka dan analisis geopolitik yang tersedia untuk publik. Tujuan kami adalah memberikan pemahaman yang seimbang tentang situasi global agar masyarakat dapat berpikir kritis dan bijak. Perdamaian, dialog, dan diplomasi adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan konflik. Thank you.